dan KPK terus berkoordinasi untuk menangkap dan juga mengungkap misteri penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Kamu ini gimana sih? Ditelepon bukannya diangkat. Buat apa punya HP? Kamu puas sekarang udah bikin malu papa sama mama? Kamu tuh ya, bener-bener. Untuk menindaklanjuti pesan dari Presiden mengenai menjaga NKRI, pengurus besar Nahdlatul Ulama dan... Berikutnya, kasus kekerasan seksual yang terjadi di bilangan pusat kota kerap kali terjadi. Seorang gadis berusia 20 tahun diduga telah dicabuli oleh ayahnya sendiri. Korban masih belum angkat bicara dan diwakili oleh pengacaranya. Kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian untuk tindakan lebih lanjut. Kami akan wali informasi pertama mengenai sidang lanjutan pra-peradilan Miriam S. Haryani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini mengagendakan pembacaan kesimpulan. Biro Hukum KPK sebagai termohon yakin KPK tidak melakukan kesalahan prosedur dalam menetapkan Miriam sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan Miriam S. Haryani dipimpin Hakim Tunggal Asia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat siang. Kuasa hukum Miriam S. Haryani membacakan kesimpulannya yang menyatakan KPK tidak berwenang menetapkan Miriam sebagai tersangka. Halo? Sayang, kamu masih di kamar. Kalau bisa, kamu nggak usah kemana-mana dulu ya. Tenang aja. Aku udah lapor ke jaksa juga kok. Baru aja dapat konfirmasi dari kenalan partner aku. Oh iya, abis aku ketemu klien buat sidang lusa, rencananya mau mampir beli makan. Nanti malam aku ke tempat kamu ya. Oke? See you.